dalam renungan mari kita berdoa Allah Bapak kami di dalam nama Yesus Kristus kami datang kepadamu Allah yang maha kudus kuduskanlah kami ketika kami akan bersekutu dengan engkau melalui firmanmu curahkan roh kudusmu di hati dan pikiran kami agar setelah merenungkan Firman ini kami menjadi pelaku Firman Amin Bapak Ibu Saudara Saudara Jemaat Allah Firman Tuhan hari ini Senin 14 Oktober 2024 bagi kita di dalam terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia tertulis di dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 32. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai tujuh masa berlalu. Hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dalam terjemahan bahasa Batak, Daniel Bidu Opat ayat 20 siap ikon pabalion ni halak maho tonga, tonga ni jolma jala sisada ingana doho dohot binatang di harangan jala lehonon naho mangan duhut-duhut songon lobu ola pitu taun liling nama satu ho pai madung di parhatopot roham saguru di debatan nasuntibuli do harajaon ni manusia jala di basa basa hotu manang ise lomoni rohana. Ayat 232 ini adalah puncak dari arti mimpi Raja Nebuchadnezzar. Dia akan terusir dari istana dan hidup dalam penderitaan sangat-sangat miskin tempatnya di padang belantara dan makanannya sama seperti yang dimakan oleh binatang. Hal ini bertolak belakang dengan kehidupan sebelumnya ketika dia ada di istana. Hidup dengan fasilitas yang sangat baik. Mengapa hal demikian terjadi kepada Raja Nebukadnezar? Pada mulanya ia adalah raja yang besar. Kemudian Allah membalikan keadaan hidupnya seperti mimpi yang diartikan oleh Daniel. Dia lengser dari kerajaan atas kehendak Allah karena Allah memiliki rencana yang lain terhadap dia. Mengingat kebesaran raja Nebukadnezar sebelum dia bermimpi sangat berbanding terbalik dan dia sungguh merasa hanya dialah raja yang paling berkuasa. Raja yang terhebat, Tuhan menghukum dia selama tujuh tahun hidup dalam kesusahan, dan di dalam tujuh tahun penderitaan itu, kemudian Tuhan membalikkan keadaannya kembali. Dia menjadi raja. Namun, setelah penderitaan ini, sifat raja Nebuchadnezzar berbanding terbalik. Pada mulanya, dia tidak mau menyembah Allah. Bahkan, dia menitahkan kepada rakyatnya untuk menyembah Dia setiap hari, seperti kisah Nabi Daniel dan kawan-kawannya yang tidak mau menyembah Dia setiap pagi. Kemudian, Nabi Daniel dan kawan-kawannya dihukum setelah dia mengalami penderitaan dia malah menyembah Tuhan yang disembah oleh nabi Daniel dan kawan-kawannya yaitu Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Kemudian melalui raja Nebukadnezar bertambah banyaklah jumlah jemaat orang-orang yang percaya kepada Allah yang disembah oleh Nabi Daniel. Di bawah perikop kita ini ada puji-pujian Raja Nebukadnezar tentang kebesaran Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memiliki cara yang tidak dapat kita selami tentang perjalanan kehidupan kita, seperti yang terjadi pada Raja Nebukadnezar. Bahwa apa yang ada saat ini pada kita, baik harta, baik kekuasaan, baik apapun juga, bukanlah sebagai suatu kekekalan, suatu keabadian, tapi hanyalah kesementaraan. Bahkan, melalui apa yang ada pada kita, sebenarnya Tuhan hendak berbicara, agar itu kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Raja Nebukadnezar mengalami penderitaan selama tujuh tahun. Penderitaan yang sangat berat. Hidup di istana dengan makanan yang begitu lesatnya. Tapi selama tujuh tahun dia harus makan seperti apa yang dimakan oleh binatang mungkin tidak harus seperti raja Nebukadnesar yang harus mengalami penderitaan yang berat kemudian dengan taat menyembah Tuhan memuji Tuhan kita tidak harus seperti itu tetapi tanpa penderitaan tanpa kesusahan kita mau seperti raja Nebukadnesar yang memuliakan Allah yang memuji Allah yang membesar-besarkan Allah di dalam kehidupannya. Firman ini mau mengajak kita. Kita mau pakai kehidupan kita. Untuk kemuliaan Allah selama kita hidup. Diperkatilah kita atas apa yang dapat kita lakukan. Untuk kemuliaan Allah. Amin. Tuhan yang kami sembah. Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang berkuasa atas segala ciptaan. Kami menyadari bahwa kami sebagai ciptaan-Mu tiada sebanding memiliki kuasa. Tentang kehidupan kami, Engkaulah yang memiliki kuasanya dan Engkau memiliki cara, memiliki jalan tersendiri tentang bagaimana berjalannya kehidupan kami. Raja Nebukadnezar engkau balikkan keadaannya dari seorang raja menjadi seorang yang sangat menderita. Tapi kemudian setelah penderitaannya dia menjadi orang yang memuji engkau. Kini kami hidup di dalam pujian kepadamu. Tanpa engkau balikkan keadaan, kami sadar bahwa kami mau pakai kehidupan kami untuk memuji engkau. Ajarkan kami, ya Allah Bapa, memakai apa yang ada pada kami untuk memuliakan Engkau sepanjang kami hidup. Terima kasih, Allah Bapa, untuk firman yang telah kami renungkan. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin anugerah dari Tuhan Yesus Kristus kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Horas.